sebagai penjawat awam, sebagai ahli bomba, apa harapan, apa pandangan Tuan melihat mengenai ahli parlimen Datuk Rosna Berdikir dan Jepang Parah? Sebagai penjawat awam, Datuk Rosna ni satu seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia suka mendekati rakyat, bersama rakyat, dan dalam program-program seperti ini dia cukup suka hadir. Dia berdekat, dapat sama rakyat, dapat berinteraksi dia sebaik mungkin, dan satu seorang pemimpin yang cukup dihormati dan cukup disayangi daripada di kalangan warga Papar sendiri. Sebagai warga Papar, apa harapan Tuan untuk Papar pada jangka masa yang panjang? Harapan saya dengan pemimpin yang kita ada yang berjiwa rakyat, dengan keadaan Papar yang lebih bertambah maju, saya berharap kita dapat bersama-sama dengan rakyat dan juga pemimpin kita yang disayangi itu agar dapat memajukan Papar ini dengan lebih baik, dengan kombinasi yang cukup erat seperti yang ada sekarang ini, lebih lebih kepada masa hadapan. Apa pandangan Tuan mengenai ahli parlimen Papar dan juga dua dun yang ada di Papar, Adun? Ya, rasanya kalau saya nampak pada dari dulu hingga sekarang lah kan, kita begitu masyarakat daerah ini begitu anulah, begitu gembira kan, suka dengan ketiga mereka lah, ketiga mereka. So, rakyat suka lah kan. So, apa harapan Tuan untuk Papar ini dari jangka masa pendek dan untuk jangka masa panjang sebagai rakyat Papar? Ya, rakyat Papar ini kita mintalah kepada kerjaan ini untuk membangunkan lebih banyak sarana di daerah ini. Okay. Walaupun pada ketika ini memang sudah nampak kemajuan yang kita capai hari ini. Okay, jadi kalau ada lebih yang lebih baik ataupun untuk membangunkan lebih banyak pembangunan di daerah lebih baik. Okay. Perniagaan. Kami sini punya perniagaan lah, menjajah, ya, menjajah sendiri kecilan secara kecilan. Jadi pandangan kami terhadap pimpinan dan Tuan Biro Sena ini, okay lah, beliau seorang pemimpin yang adil dan suka turun padang. Lagi satu yang kami suka kepada dia, dari berjiwa rakyat. So, sebagai rakyat, sebagai warga, apa harapan? Harapan untuk Papar ini untuk jangka masa yang panjang. Untuk jangka masa yang panjang, lebih menitik beratkanlah pada golongan-golongan yang rendah. Berpendapatan rendah. Besar-besar. So, peniaga bagus lah. Sopan-sopan. Silakan Tuan mengenai kepemimpinan Datuk Rosna Berdikir. Datuk Rosna ini baiklah. Bagi saya lah. Dia selalu lawan macam baru-baru ini. Dia ada melawan keluarga di kampung lawan. Dia kebajikannya dia jaga kebajikan lah. Dia masyarakat lah. Dia selalu nampak dia sama-sama Wang Gawin, meninggal. Jadi memang bersama rakyat. Ya, betul. Bersama rakyat. So, apa harapan Tuan untuk Papar? Harapan saya untuk Papar maju lagi lah. Lebih lagi jauh untuk rakyat Papar. Oke. Terima kasih, Tuan.